Saudara, sebuah angkot nekat menghadang bus Transjakarta di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Diduga, supir angkot tak terima karena merasa penumpangnya direbut oleh Transjakarta. Transjakarta boleh jalan ya. Sebuah angkot jurusan Kalideres Serpong menghadang laju bus Transjakarta rute Jelambar BSD. Saat kejadian, bus Transjakarta baru saja menurunkan dan menaikkan penumpang. Tiba-tiba dari arah belakang muncul angkot dan langsung menghadang bus. Penumpang yang berada di dalam bus pun merasa terganggu. Selang 5 menit, akhirnya angkot berjalan meninggalkan bus. Kejadian ini sudah dilaporkan kepada pengurus pusat Transjakarta. Nurunin sama naikin penumpang juga cuma di situ aja, di tempat tertentu yang nggak ada lang basoknya aja gitu kan, baru bisa kita naikin. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada angkot yang motong gitu kan? Ya alasannya ya si busway-nya ini ngambil penumpangnya dia.